Ya Allah, makasih ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baim Wong akhirnya merealisasikan rencananya untuk mengunjungi salah seorang penggemar yang tinggal di Nusa Kambangan. Sosok penggemar yang beruntung itu bernama Anissa. Dari postingannya di Instagram, Baim Wong membeberkan bahwa dirinya harus menempuh perjalanan selama 8 jam untuk sampai ke Nusa Kambangan. Masih ingatkah sama foto ini? Perjalanan 8 jam ditempuh untuk sampai ke rumah Anissa di Nusa Kambangan, ujar Baim Wong. Usut punya usut, Anissa ini sempat viral lantaran muncul di tayangan YouTube Gema TV. Anissa memajang foto masa muda Baim Wong di rumahnya. Fans ini mengaku ingin sekali bertemu dengan ayah dari Keanu dan Kenzo ini. Impian yang terwujud, yuk intip potret pertemuan Baim Wong dan Anissa dilansir Brilionet dari Instagram Baim Wong pada minggu lalu. Di mana ada beberapa alasan atau momen nuansa yang memotret antara Baim Wong dengan Anissa. Salah satunya adalah Baim Wong akhirnya sampai di Nusa Kambangan setelah menempuh perjalanan selama 8 jam. Wow, perjalanan yang sangat panjang. Setelah itu, akhirnya terdapat beberapa penampakan-penampakan khusus Anissa itu sendiri, salah satu penggemar berat Baim Wong. Hal tersebut membuat hati pemirsa semakin terseduh dengan adanya penampakan dari rumah tersebut yang dilansir dari adanya channel YouTube yang dikembangkan. Namun daripada itu, terlihat juga ada foto Baim Wong yang masih jadul yang tertempel di dinding rumah Anissa, sehingga hal itu membuat hati Baim Wong tersentuh dan akhirnya menyambangi terhadap Nusa Kambangan di rumahnya Anissa. Akhirnya, suami Paula Verhoeven ini pun langsung menemui Anissa sesampainya di Nusa Kambangan. Namun pada akhirnya, terlihat Anissa tak bisa menyembunyikan perasaan bahagianya setelah bertemu dengan sang idolanya atau fan terhadap Baim Wong itu sendiri. Namun daripada itu, Anissa bahkan menangis haru tak percaya dapat kejutan dari sang idola sehingga bisa bertemu secara face to face dan bertemu secara langsung adanya Anissa dengan Baim Wong. Tak lama dari itu, lama ngefans Baim Wong, Anissa mengaku pernah mencoba menemui Baim saat berada di Pangandaran. Namun daripada itu, sayang sesampainya di hotel, Anissa tidak diperkenankan masuk oleh satpam dan petugas kesamaan dan keamanan lainnya. Sehingga membuntuti dengan adanya rentetan-rentetan yang dijalani oleh Baim Wong sehingga dapat dipertemukan dengan fansnya yaitu Anissa. Sehingga Mbak Gayung bersambut Baim Wong lah yang justru menemui Anissa di rumahnya. Ini merupakan momen yang sangat penting sehingga dapat dipertemukan antara sang idola dengan sang idolanya yaitu Anissa sebagai fans yang bertemu dengan sang idolanya yaitu Baim Wong yang sangat ramah sekali.